Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Ulangan pasal 5 ayat 16-22. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu. Jangan mengingini istri samamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai samamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada dua loh batu, lalu diberikannya kepada aku. Sahabat Alkitab, kita tentu sudah tidak meragu jika ditanya, apakah mencuri adalah sebuah kesalahan di hadapan Tuhan? Setiap umat Tuhan tentu akan dengan tegas menjawab, ya, itu adalah salah dan dosa di hadapan Tuhan. Namun apakah jumlah umat Tuhan yang menjawab demikian juga sebanding dengan jumlah umat yang melakukannya dalam hidup keseharian? Contoh lain, kita memang sudah dengan tegas diperintahkan Tuhan untuk menghormati ayah dan ibu, yang ternyata turut memengaruhi kualitas hidup di masa mendatang. Namun, apakah jumlah umat Tuhan yang mengetahui perintah hormatilah ayahmu dan ibumu juga sebanding dengan jumlah umat yang sungguh-sungguh memenuhinya? Kita perlu mengakui bahwa perintah Tuhan begitu mudah untuk didengar, namun begitu sulit untuk dilakukan. Terdapat banyak hambatan, entah internal maupun eksternal, yang semakin menyulitkan kita untuk menghasilkan sikap hidup yang sesuai dan memenuhi perintah Tuhan. Tidak jarang, kita mencoba untuk bernegosiasi dengan perintah tersebut. Seolah-olah perintah Tuhan dapat berlaku dengan begitu ketat pada situasi tertentu, namun dapat berubah menjadi lebih lentur pada situasi lainnya. Pertanyaannya adalah, siapa yang menentukan situasi ketat atau lenturnya perintah tersebut? Jawabannya adalah, manusia itu sendiri. Alhasil, perintah dari Tuhan yang diberikan untuk menghasilkan budaya hidup yang ideal justru menjadi tidak efektif akibat cara kita memperlakukan perintah tersebut. Oleh sebab itu, setiap perintah dari Tuhan tidak cukup sekadar didengar dan dihafal, melainkan perlu diresapi, dimaknai secara mendalam, serta diupayakan dengan tegas tanpa negosiasi. Sahabat Alkitab, cobalah kita bayangkan, jika kehidupan ini diisi oleh manusia-manusia yang dengan tegas menaati perintah-perintah dari Tuhan, bukankah dunia ini akan diisi oleh agen-agen pembaharuan yang membawa dampak positif? Tuhan melarang manusia untuk tidak mencuri, bukan hanya dalam perkara atau isu-isu yang besar, melainkan juga dalam setiap hal terkecil dalam hidup kita. Misalnya, ide yang dimiliki rekan kerja. Tuhan melarang manusia untuk tidak mengingini apa yang dimiliki oleh sesamanya. Bukan hanya untuk perkara atau objek yang mahal, melainkan juga terhadap hal abstrak seperti kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain. Tuhan melarang kita untuk tidak membunuh. Bukan hanya terjadi dalam definisi kematian secara biologis. Melainkan juga melarang kita agar tidak mempersulit akses hidup orang lain yang sudah jelas-jelas berada pada posisi jauh lebih sulit dari kita. Ini hanyalah secuil upaya pemaknaan terhadap perintah Tuhan. Sisanya, marilah kita upayakan dalam kemandirian dan keinginan untuk terus menghidupi perintah Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa setiap perintah Tuhan, setiap firman Tuhan, tidak cukup sekadar didengar dan dihafal, melainkan perlu diresapi, kami maknai secara mendalam, dan kami upayakan dengan tegas tanpa negosiasi. Mampukanlah kami untuk memiliki iman yang siap, yang secara penuh mewujudkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.